Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita ketemu lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam Kita ada di seri gerak pada tumbuhan Bagaimana kabarnya? Uh, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa gerak yang terjadi pada tumbuhan? Kita simak video berikut ini. Jadi, pada tumbuhan itu mengalami gerak dan geraknya bermacam-macam. Ada yang dikarenakan karena pengaruh dari luar, ada yang dari dalam. contoh pada tumbuhan putri malu ini pada tumbuhan putri malu ini ketika disentuh dia menanggapi rangsangan itu kemudian e, melakukan gerakan menutup pada daunnya kemudian, kemudian macam gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi tiga jenis ya, ada gerak endonom ada gerak ikroskopis ada gerak esionom apa itu? Gerak endonom in itu artinya dalam. Apa itu endonom? Yaitu gerak yang terjadi akibat adanya rangsangan dari dalam sel atau dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Seperti gerakan pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop di dalam tubuhnya itu ada siklosis atau gerakan rotasi memutar daripada eh, apa namanya, kloroplas atau bagian dari sel yang membentuk zat warna klorofil yang kedua namanya gerak igroskopis ya, apa itu gerak igroskopis? yaitu gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Kita contohkan di sini adanya gerak membukanya kotak spora ya, pada tumbuhan paku. Dia berkembang biak dengan spora. Nah, caranya dari kotak sporanya ketika sudah terjadi pengerutan, maka kemudian dia pecah membuka akhirnya spora kemudian terburai keluar semuanya kemudian yang kedua ada pecahnya buah polong yang sudah kering atau pada lamtoro, toro ini, atau jarak atau kembang merah atau pada kedelai itu kalau sudah mengering dari buahnya kemudian terjadi pengerutan maka Ketika dia melakukan usaha untuk berkembang biak ya, dengan bijinya, maka serta merta eh, buah itu akan pecah kulitnya, kemudian akan keluar biji bijiannya Itu namanya gerak igroskopis Yang ketiga, ada namanya gerak esionum, <tuh> yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Tubuh tumbuhan, ya. di antaranya nanti ada gerak tropisme, ada gerak taksis, dan ada gerak nasti. Nah, ketiga gerak ini juga masih terbagi menjadi beberapa gerak. Yang pertama namanya gerak tropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Jadi ketika ada rangsang tertentu kemudian dia melakukan gerakan yang gerakannya itu menuju atau menjauhi arah rangsang. Yang menuju ke arah rangsang itu termasuk jenis tropisme positif. Tapi kalau dia menjauhi arah rangsang maka dia termasuk tropisme negatif. Kemudian gerak tropisme itu sendiri ya, itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung yang menjadikan sebab yang pertama namanya fototropisme ini gerak karena pengaruh cahaya kemudian kalau geotropisme itu gerak karena pengaruh gravitasi bumi ada tikmotropisme itu gerak melilit ya, pada sulur tumbuhan kemudian ada hidrotropisme itu gerak karena pengaruh air dan kemotropisme itu karena pengaruh zat kimia. Lebih jelas kita lihat berikutnya. Fototropisme tadi adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Nah, tadi ada yang fototropisme positif, ada fototropisme negatif ya. Contoh dari sebuah tumbuhan yang dia bergerak menuju ke arah Rangsang cahaya Kemudian yang ini juga Berikutnya Gerak geotropisme Yaitu gerak tropisme Yang disebabkan oleh rangsangan Dari gravitasi bumi nah, Seperti kalau kita punya Biji yang kita semai Itu akan tumbuh akar yang menghujam Ke tanah Kenapa dia menghujam mengarah ke, uh, ke tanah Karena ini pengaruh namanya geotropisme karena gravitasi bumi kemudian ada tigmotropisme ini gerak tropisme karena sentuhan ini contohnya adalah melilitnya sulur pada tumbuhan tertentu jadi ada rangsangan di dekatnya ada e, benda lain maka dia kemudian e, meng, melilitkan sulur dia agar bisa apa namanya lebih kuat untuk menopang perkembangan berikutnya. Kemudian gerak berikutnya namanya hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan air. Ini kayak pada akar-akar tumbuhan yang ada di dalam tanah, dia akan bergerak terus mencari tempat sumber air berada. Kemudian gerak berikutnya, namanya kemotropisme, itu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Nah, Tatkala kita memupuk sebuah tanaman, itu maka yang terjadi adalah akar-akar tanaman itu akan bergerak menuju ke arah pupuk yang kita berikan atau unsur hara yang kita berikan. Nah, gerakan akar, akar itu namanya kemotropisme karena pengaruh zat kimia yang diberikan. Kemudian yang kedua jenis gerak pada tumbuhan namanya gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Gerak taksis adalah gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang. ini pada tumbuhan elodia itu kalau dilihat di bawah mikroskop maka di dalamnya ada gerak pindah tempat organel kloroplas jadi dia seluruh permukaan tubuhnya bergerak terus. Kemudian gerak taksis itu sendiri masih dibagi menjadi beberapa macam gerak namanya fototaksis. Ini karena rangsangan cahaya matahari. Ada gerak kemotaksis itu gerak karena rangsangan zat kimia ya pada seperti gerak Sel spermatozoid menuju sel telur pada proses pembuahan. Kemudian yang ketiga ada gerak nasti. Ya. Apa itu gerak nasti? Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Jadi tidak terpengaruh eh, bukan karena eh, menuju arah datangnya rangsangan. Nah, gerak nasti itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa. Ya, ada foto nasti, ada niktinasti, ada tikmonasti, atau seismonasti, kemudian ada termonasti, ada nasti kompleks. Nah, yang dimaksud dengan foto nasti, itu berarti gerak nasti yang dipengaruhi yang oleh cahaya tapi gerakannya tidak menuju arah datangnya cahaya. Ya, kemudian ada niktinasti. Niktinasti itu adalah gerak nasti, ya. Karena terpengaruh oleh suasana gelap dan terang. Nah, itu seperti eh, gerakan tumbuhan-tumbuhan tertentu. Kemudian ada tekmonasti atau seismonasti itu karena sentuhan termonasti karena rangsangan suhu dan nasti kompleks itu karena adanya bahan kimia. Nah, foto fotonasti itu tadi adanya rangsangan cahaya tapi tidak menuju ke arah rangsangan cahaya, ya. Seperti bunga pukul 4. Ya. Atau mirabilis jalapa Ini kalau sore hari Di saat terkena sinar matahari Dia mekar Tapi kalau pagi dia menguncup Itu namanya fotonasti Kemudian ada niktinasti ya. Itu adalah gerak nasti Yang terjadi akibat pengaruh gelap hmm. Kayak pada tumbuhan polong-polongan Situasi yang gelap Atau uh, suasana yang gelap dia menidurkan daun-daunnya Jadi menguncup Kemudian ada termonasti ya, Gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang suhu Ini Pada bunga-bunga tulip itu Ketika suhu udara naik Kemudian dia mekar Tapi kalau dingin dia menguncup lagi yang berikutnya namanya tigmonasti Ini gerak nasti yang terjadi Karena rangsangan, sentuhan pada putri malu yang di depan tadi sudah kita singgung jadi ketika disentuh bagian tubuhnya maka dia kemudian melakukan gerakan dengan menutup bagian yang disentuh nah itu namanya tik geraknya kemudian ada nasti kompleks ya itu gerak nasti yang disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan jadi penyebabnya lebih dari satu penyebab dari satu rangsangan atau lebih, ya, jadi beberapa rangsangan sekaligus. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya beras stomata, ya, mulut daun itu bisa karena cahaya, bisa karena air, bisa karena zat kimia, atau ketiga-tiganya sekaligus. Nah, itu gerak, namanya gerak kompleks. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa dipahami kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya Dekat dari saya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh